Neng Rini. Hari ini aku mau makan nih mie yang pedes rawit banget nih. Tonton videonya, jangan lupa di apa? Di jempol-jempol, di komen-komen. Rawit banget gitu, ditulisnya juga rawit bingit gitu. Nah, aku mau buktiin sepedes apakah mie ini. Langsung aja, mari kita makan. Kita buka. Wow. Benar, rawit bingit wanginya ini. Dan rasanya apakah rawit bingit, apakah sepedes wanginya. Dibuka dulu semuanya. Mau cobain kuahnya dulu nih ya. Sepertinya sih pedes banget ini. Panas, masih panas. Bener loh teman-teman. Pedes. Pedes, tapi enak loh. Tapi ini pedes banget. Rasanya tuh udah aku yang gak suka pedas ini. Mantap. Masih panas nih. Dari suapan pertama itu rawitnya itu udah kerasa banget. Jeletot banget ini tuh. Tapi enak, aku suka. Minum dulu. Baru sesuap minum dulu. Perpaduan pedas dan panas, pecah di mulut. Minum dulu. Pecinta pedas, mana suaranya ini? Maaf ya, ingusnya. Baru 3 suap aja ingusnya udah. Acak jangan. Acak pengen. Nggak boleh, ini pedes banget. Aku suka banget ini kuahnya. Panas dan pedas. Ini panasnya awet ini teman-teman. Dari tadi ini masih panas aja. Aduh, ini bener bibir doer ini. Pedes banget.
tapi enak. Bumbunya tuh gurih. Kuahnya enak banget. Dan ini riwit bingit. Ini apa ini, ada bulat-bulatnya, ini apa, kayak meatball. Panas dan pedas. Aduh, kuat nggak ya ngabisinnya? Wah, pedasnya mantap. Sampai keluar air mata. Pedas. Tinggal dikit ya ini teman-teman ya. Tadi kuahnya ada yang muncrat di mata tuh, aduh, aduh, perih pedes matanya. Tadi harus cuci tangan dulu. Tinggal dikit, susah tinggal dikit. Ada yang jatuh. Mana airku? Tinggal kuahnya, enak kuahnya. Kuahnya tuh sayang untuk dibuang, tapi masih panas. Panas. Akhirnya aku bisa menghabiskan mie kapi yang super pedas ini. Rawit, rasanya rawit banget nih. Tuh tinggal kuahnya doang. Aduh, nanti tumpahnya, kuahnya tumpah.
Terima kasih ya teman-teman yang udah nonton video aku, yang sudah jempol-jempolnya, terima kasih. Sampai bertemu di video berikutnya. Dah.